Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom. Hari ni kita nak cerita mengenai Sabar Sarah Syamsul Tenang tumpu syuting The Original Gangster. Sekali ini berlaku. Kuala Lumpur, krisis rumah tangga tidak menjejaskan fokus pengarah kontroversi Syamsul Yusof untuk menyiapkan filem baru berjudul The Original Gangster yang masih dalam pembikinan. Menerusi hantaran video yang dimuat naik di Instagram malam tadi, Syamsul berkongsi suasana di lokasi penggambaran filem yang diterbitkan syarikatnya, iaitu Syamsul Yusof Film dan Razor's Edge Pictures. Masa untuk penggambaran, tulis Syamsul ringkas. Entri itu antara lain turut memaparkan Syamsul mengucapkan tahniah kepada anak seniman legenda Allahyarham Tan Sri Jin Syamsuddin, putera Hang Jebat yang berada bersamanya ketika itu. Ucapan tahniah itu dibuat susulan putera Hang Jebat dilaporkan berjaya mengetepikan dakwaan memalsukan dokumen surat wakil kuasa membabitkan sebidang tanah seluas 0.265 hektar di Kampung Pasir Gombak yang dibuat oleh dua abangnya Jeffrey Jin dan Hang Tuah 3 tahun lalu. Sebelum mengakhiri rakaman itu, anak penerbit popular Datuk Yusof Haslam itu turut meminta semua pihak mendoakan kelancaran penggambaran filem itu. Doakan The Original Gangster, kata Syamsul. Filem itu menampilkan pelakon hebat seperti Dato' Aaron Aziz, Dato' Adi Putra, Dato' Rosham Nur, Betul Kushairi, Syarnas Ahmad, Shahizi Sam, Nasty, Sofi Jikan, Pablo Amirul dan bintang aksi Indonesia siapa tak lain dan tak bukan pernah berlakon dalam Mat Kilau, iaitu Yayan Ruhian. Dan kemelut rumah tangga dihadapi Syamsul dan isterinya Puteri Sarah Liana sejak 4 tahun lalu semakin hangat diperkatakan selepas pengarah Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan itu membuat pengakuan sudah berkahwin dua dengan Ira Kazar di Thailand. Ibarat retak menanti belah, pendedahan Syamsul itu membuatkan konflik yang berlaku terus berlarutan hingga akhirnya Puteri Sarah nekat untuk memfailkan penceraian Isnin ini. So nampak Syamsul tenang-tenang saja syuting The Original Gangster. Apa-apa pun kita doakan yang terbaik. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.